tan ngendak janmi ami sifat orang utama tidak merendahkan kepandaian orang lain kepandaiannya bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin sekalian dan penonton televisi Republik Indonesia. Malam hari ini dari Bahari In Convention Hall Kota Tegal. Bersama-sama akan kita ikuti debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal tahun 2018. Belakang ini Pemerintah Pusat memberikan perhatian luar biasa kepada posisi strategis Kota Tegal sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai sebuah pusat pertumbuhan kebudayaan. Bulan lalu, Menteri Dalam Negeri mengharapkan agar Kota Tegal bersigera menciptakan hubungan baik dengan Pemerintah Berbes dan Kota Cirebon untuk menjadikan hubungan yang baik antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Karena alasan ini, Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal menghadirkan debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dengan tema besar. Semangat membangun kota Tegal melalui pelayanan prima dan pengelolaan pemerintahan yang bersih. Tepuk tangan untuk KPU Kota Tegal. Dalam waktu 90 menit ke depan, kita akan simak bagaimana mereka yang telah menyiapkan diri menjadi pemimpin kota Tegal selanjutnya menyampaikan visi dan misi mereka tentang membentuk pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita. Berikan tepuk tangan. Untuk Ibu Hamdidah Abdurrahman Sarjana Hukum Magister Hukum, dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Tegal. Beliau juga pernah menjabat sebagai komisioner Kompolnas Republik Indonesia. Ibu, waktu kami berikan, kami mohon hadirin sekalian berkenan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Ketua KPU Kota Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, PLT Wali Kota Tegal, Bapak Rofai, yang saya hormati jajaran Forkomida, yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, dan seluruh penyelenggara pemilu yang hadir di sini, yang saya hormati Ketua Panwaslu Kota Tegal dan jajarannya, yang saya hormati seluruh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal, dan seluruh pendukungnya yang hadir di sini, hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Saudara-saudara sekalian, hadirin yang berbahagia. Ini adalah debat putaran pertama. KPU Kota Tegal menyelenggarakan rencananya dua kali debat. Oleh karena itu, kami kemarin berbicara dengan seluruh ketua tim pasangan calon bahwa acara hari ini adalah dengan tujuan utama menyimak dari para calon yang akan menyampaikan visi dan misi. Oleh karena itu, kami berharap sekali bahwa apa yang nanti disampaikan oleh para calon ini akan diserap oleh masyarakat Kota Tegal dan akan menjadikan bahan mereka nanti pada tanggal 27 Juni untuk mencoblos. Saya berharap sekali kepada seluruh pasangan calon manfaatkanlah kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan visi misinya kepada masyarakat Kota Tegal bahwa Anda memiliki program yang bagus untuk Tegal ke depan. Saya kira saya tidak bisa berpanjang lebar karena dibatasi oleh waktu. Sekali lagi saya berharap debat kali ini itu akan membawa dampak yang positif dalam sistem demokrasi yang sedang kita bangun ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mari kita ikuti inti dari pergelaran malam hari ini. Debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal tahun 2018. Tepuk tangan untuk moderator kita, Ibu Hamidah Abdurrahman, Silakan Ibu. Malam ini kami mencoba akan menampilkan sisi terdalam dari paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal, melalui acara debat terbuka dengan tema "Semangat Membangun Kota Tegal melalui Pelayanan Prima dan Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih," saya akan mempersilakan kepada pasangan calon untuk naik ke atas panggung. Saya mulai dari pasangan dengan nomor urut satu, Bapak H.M. Nur Soleh dan Bapak Hawar Tono. Saya persilakan untuk menempatkan diri. Kedua pasangan ini didukung oleh Partai Golkar, Partai Hanura. Selanjutnya, pasangan dengan nomor urut dua. Bapak H.H. Gosun Esos dan Bapak Dr. H. Musli Dahlan dari jalur persorongan atau independen. Silakan Pak. Selanjutnya pasangan nomor urut tiga. Bapak Dedi Yon Supriyono SMM dan Muhammad Jumadi STMM. Silakan Bapak menempatkan diri. Kedua pasangan calon ini didukung oleh Partai Demokrat, Gerindra, PAN, PKS, dan P3. Selanjutnya pasangan dengan nomor urut 4, Habib Ali Zainal Abiden SE, MH, dan Ibu Tanti Prastioningrum Ningrum SHMM. Kedua pasangan ini didukung oleh Partai PKB dan Nasdem. Selanjutnya pasangan dengan nomor urut 5, Bapak Herujito SIP dan Bapak Sugono. Kedua pasangan ini didukung oleh partai PDIP. Sebelum kita memasuki acara pemaparan visi dan misi masing-masing calon, perkenankan saya untuk mengingatkan kembali tata tertib penyelenggaraan debat terbuka, antara lain: Pasangan calon dipersilakan menjawab pertanyaan moderator sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Pasangan calon tidak diperbolehkan menginterupsi moderator. Moderator dapat memberikan peringatan kepada pertanyaan, jawaban, dan tanggapan bagi pasangan calon yang melanggar etika. Dalam mengatur debat, moderator dapat mengingatkan memberi sanksi kepada tim pasangan calon yang mengganggu ketertiban dan kelancaran acara debat. Untuk para pendukung yang berada di ruangan ini hanya boleh bertepuk tangan secukupnya pada saat pasangan calon selesai memberikan tanggapan atau jawaban. Dan selama debat berlangsung para pendukung dilarang meneriakkan yel-yel. Selanjutnya kita akan masuk kepada segmen pertama, yaitu pemaparan visi misi yang diawali dengan paslon nomor satu. Tiga menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya Yang saya hormati PJS Wali Kota Tegal Dan seluruh unsur pimpinan Forkombina Kota Tegal Yang saya hormati Ketua DPRD Kota Tegal Seluruh Komisioner KPU dan Banwaslu Kota Tegal Yang sangat-sangat saya hormati Saya sayangi Kang Gosun Kang Musli Dek Dedi Dek Jumati Kang Habib Ali, Dek Tanti, Dek Heru, dan Dek Gono. Komputer kami dalam pasangan yang sehat dan seluruh hadirin dan undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin kami, Nur Soleh dan Wartono, hadir menyampaikan visi dan misi yang insya Allah akan mampu mewujudkan mimpi-mimpi besar kita, seluruh masyarakat Kota Tegal. Besar, berdasarkan RPJMD Kota Tegal tahun 2000, 2015, maaf, 2025, kami mempunyai visi mewujudkan Tegal sebagai kota sejahtera dan bermanfaat. Dan misi kami adalah yang pertama membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang didukung oleh birokrat yang berintegritas, profesional, efektif, efisien untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berkeadilan sosial. Yang kedua, pengembangan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kecederaan dan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan Pendidikan dan sosial jasa lainnya dengan menerapkan prinsip pemerataan dan keadilan. Yang kelima, menciptakan iklim yang kondusif untuk pengembangan ekonomi, investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Agar visi dan misi kami tercapai, maka kami menyusun 9 program unggulan sebagai berikut. Yaitu reformasi birokrasi, dua betonisasi, 3 pemberian kartu BPJS secara gratis kepada warga miskin empat beasiswa bagi anak berprestasi dan tidak mampu, kelima pemberdayaan ekonomi kerakyatan, enam bebas buta huruf hijaiyah atau mengerti tentang Al-Quran, tujuh peningkatan PLK untuk pengembangan potensi anak muda, delapan membangun komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakatan, sembilan pembinaan dan fasilitas seniman dan lembaga kebudayaan lokal Tegal. Dengan segala keran hati dapat kami simpulkan. Bahwa visi dan misi kami susun sudah tepat dan sesuai dengan kondisi kota Tegal saat ini. Maka kami pantas dan layak untuk dipilih sebagai wali kota Tegal. Demikianlah yang kami sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Selanjutnya saya persilakan paparan visi misi yang terkait dengan tema debat oleh paslon nomor 2, 3 menit, dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, PJS Wali Kota, Ketua KPU, Ketua Panwas, Perkombina, dan yang lain. Teman-teman paslon yang saya banggakan, hadirin hadirat, yang berbahagia, saya sampaikan visi misi dari calon perseorangan salon persorangan hadir dari keprihatinan yang mendalam para tokoh dan masyarakat Kota Tegal pada pemerintahan dua periode terakhir. Dua tahun lebih, kami berasal dari rakyat untuk rakyat dan maju bersama rakyat, belusukan di wilayah RT RW se-Kota Tegal dan menemukan berbagai persoalan kerakyatan seperti pelayanan publik, pembangunan yang kurang merata, pengangguran, dan lain-lain. Hal itu menjadi tantangan dan motivasi kami pada Pilwalkot 2018 untuk maju dan membangun Tegal nganggo cara Tegal. Ada enam misi yang kami siapkan Pertama, memantapkan rencana pembangunan yang aspiratif, berkeadilan, dan memberdayakan masyarakat. Kedua, terwujudnya ASN yang kompeten, berintegritas, dan profesional dalam sistem birokrasi yang transparan dan melayani. Ketiga, membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, bertakwa, dan berahlak, mulia. Keempat, membangun ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan keunggulan kompetitif daerah. Kelima, memantapkan pembangunan infrastruktur daerah yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Keenam, memantapkan kondusivitas daerah berbasis tertib sosial dan supremasi hukum. Misi tersebut untuk menuju pada visi kami menciptakan, mewujudkan kota Tegal yang guyup, sejahtera, dan mandiri. Kami sangat berharap peran serta dan dukungan seluruh warga masyarakat Kota Tegal demi kemajuan Kota Tegal. Demikian visi misi kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon dengan nomor urut 2 pada pasangan calon dengan nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misi 3 menit mulai dari sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami hormati KPUD Kota Tegal yang kami hormati semua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tegal yang kami hormati para tamu undangan yang kami cintai seluruh masyarakat Kota Tegal. Perkenankan kami, Dedi Jumadi, calon wali kota dan wakil wali kota Tegal nomor 3, untuk memaparkan visi dan misi kami. Jika amanah masyarakat Kota Tegal memilih kami untuk memimpin Kota Tegal periode 2019-2024. Bapak Ibu yang kami hormati, kami pasangan calon nomor 3 mengusung tema besar berdedikasi bersama Dedi Jumadi menuju kota Tegal kaya inovasi. Berdedikasi adalah singkatan dari bersih, demokratis, disiplin, kaya inovasi. Bersih, ke depan kota Tegal harus bersih, bersih dari praktek korupsi. Kita tidak bisa pungkiri, tidak bisa menutup mata, menutup telinga. Faktanya bahwa tiga pemimpin kota Tegal sebelumnya berakhir dengan kasus korupsi. Makanya kami bersama Partai Demokrat Partai PAN, Gerindra, PKS, P3 telah sepakat untuk memutus rantai kepemimpinan kota yang tegal yang korup. Kami juga mengajak kepada seluruh pasangan yang lain, mari kita berikrar untuk menghentikan praktek korupsi di pemerintah kota tegal yang kita cintai. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim 2019-2024, kota tegal wajib bebas dari korupsi. Allahumma. Versi yang kedua yakni terciptanya lingkungan kota yang tegal, yang bersih dan rapi. Demokratis, pemimpin kota tegal harus demokratis. Pemimpin yang mampu merangkul semua golongan, mengedepankan kerukunan, persatuan dan keadilan untuk menuju kesejahteraan masyarakat kota tegal agar pertumbuhan ekonomi rakyat meningkat terus. Disiplin, disiplin pejabatnya, disiplin aparaturnya, disiplin keuangan daerahnya, disiplin masyarakatnya, sehingga keamanan dan ketertiban bisa terus kita jaga bersama-sama. Kasih artinya kaya inovasi. Pemimpin Kota Tegal harus menjadi contoh dan pendorong bagi birokrasi masyarakat untuk terus berinovasi mengikuti kebutuhan dan perubahan zaman. Jika kami diberi mandat untuk memimpin Kota Tegal, insya Allah Kelompok ataupun individu, baik dari birokrasi maupun masyarakat umum, yang berhasil menciptakan inovasi yang benar-benar membawa manfaat bagi Kota Tegal, akan kami siapkan penghargaan. Kami, pasangan nomor urut tiga, Edi Jumadi, memohon doa restu seluruh masyarakat Kota Tegal untuk memilih calon nomor tiga berdedikasi kaya inovasi salam metal menang total akhirul kalam wabillahi taufiq hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada pasangan calon nomor 3 yang telah menyampaikan paparan visi misi saya persilakan pasangan calon dengan nomor urut 4 untuk menyampaikan visi misinya 3 menit dimulai dari sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Hadirin yang kami hormati. Pasangan calon empat hati, Habib Ali Tanti, memiliki visi menuju kota Tegal yang aman dan sentosa. Pemahaman sentosa itu sendiri kami menginginkan agar bebas dari segala kesukaran dan bencana, aman dan tentram, sejahtera dengan penghasilan yang cukup, dan lingkungan yang nyaman, dan hidup bersama keluarganya dengan penuh merasa tentram. Adapun visinya itu, misi itu sendiri adalah manajemen pemerintahan, be good, be clean, be competitive. Dan membangun pemerintah Kota Tegal yang memiliki SDM yang hebat yang berbasis pada ketuhanan yang Maha Esa serta nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai indikator ibadah kerja keseharian fatonah amanah sidik tabligh adapun untuk penegasan visi kami persilahkan kepada calon wakil wali kota untuk menambahkan terima kasih membangun pemerintahan kota Tegal Lewat revitalisasi potensi SDM, birokrasi guna memperkuat evolusi mental birokrasi, tegal hebat berbasis pada ketuhanan yang Maha Esa, dengan indikator ibadah, kerja, keseharian, fatona, amanah, sidik, dan tablik, membangun sistem handal menuju paperless government lewat sistem manajemen pemerintahan one gate system smart city tegal hebat dalam one windows smart city sistem tegal hebat pengaturan sistem manajemen secara istiqomah dan berbasis Perbaikan yang berkelanjutan, serta produk pembangunan yang mengedepankan nilai, membangun transparansi, dan akuntabilitas, dan saya ingin menambahkan, APBD ke depan adalah APBD, pembangunan dengan sentuhan kemanusiaan dan hati. Akan kami pindahkan. Yang semula ada di kota akan kita pindahkan ke Kelurahan RT RW. Sehingga tidak terfokus di Kelurahan tapi ke RT RW. Manteng Terima kasih. Pasangan calon dengan nomor urut 5. Tiga menit dimulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, masyarakat kota Tegal yang mendengarkan siaran radio di wilayahnya masing-masing, yang saya banggakan, masyarakat kota Tegal yang nantinya nonton TVRI, kami, pasangan Heru Gono, akan menyampaikan beberapa visi dan misi, dan juga tagline kami: "Sruk adalah terjemahan dari selaras." S-nya itu selaras, pembangunan harus selaras dengan kearifan lokal untuk kesejahteraan masyarakat kota Tegal. G-nya religius, berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan menghargai perbedaan itu sebagai rahmat. E-nya elok, mewujudkan kota Tegal menjadi kota yang bersih, nyaman, dan aman. Guyup Hidup kebersamaan dalam semangat gotong royong untuk membangun kota Tegal secara bersama-sama dengan masyarakat kota Tegal. Visi kami adalah terwujudnya kota Tegal yang berbudaya, berkeadilan, unggul, dan sejahtera melalui pembangunan berbasis kreativitas dan inovasi, dengan menerapkan reformasi birokrasi, berbudaya, menciptakan masyarakat yang berbudaya dengan berlandaskan iman dan takwa dalam segala aktivitas kehidupan sosial kemasyarakatan berkeadilan menciptakan kebijakan yang dilandasi oleh nilai keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur unggul membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sejahtera menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman serta terpenuhi terpenuhi kebutuhan hidupnya pembangunan berbasis kreativitas dan inovasi mewujudkan kota Tegal sebagai kota perdagangan jasa industri yang berbasis kreativitas dan inovasi reformasi birokrasi melakukan pembaruan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah berbagai aspek kelembagaan organisasi ketatalaksanaan sumber daya manusia dan aparatur pemerintah untuk misinya monggo Mas Gono misi satu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sehat cerdas dan berbudaya Dua, meningkatkan perekonomian daerah di sektor perdagangan, jasa, dan industri melalui pembangunan usaha mikro, kecil, dan menengah dengan memperdaya gunakan segala potensi sumber daya dan teknologi berbasis kreatif dan inovatif. Tiga, membangun sarana dan prasarana infrastruktur yang menjunjung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan keagamaan, serta menyediakan ruang publik.